Kurangi porsi makan kita menjadi lebih kecil. Jika kita biasa makan satu piring, maka kita ubah menjadi setengah piring. Lebih baik makan porsi kecil sebanyak 5 kali, daripada makan porsi banyak tapi 3 kali. Jangan lewatkan sarapan. Bagi orang yang menginginkan langsing, sarapan tetap dianjurkan. Dengan sarapan, kebutuhan kita akan energi untuk membakar lemak dapat terpenuhi. Selain itu, sarapan juga berguna untuk efektivitas kerja. Sarapanlah, meskipun hanya sedikit. Akhiri makan malam minimal 2 jam sebelum tidur. Hal ini sangat berguna untuk mencegah terjadinya penumpukan kalori berupa lemak di dalam tubuh kita. Perbanyak konsumsi makanan kaya serat. Makanan yang kaya serat sangat membantu untuk mencegah sembelit, melancarkan pencernaan dan dapat memberi rasa kenyang. Misalnya buah-buahan dan sayur-sayuran.